وعليكم أوه. ما شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيكم بسم الله <applause> Waalaikumsalam warahmatullahi Suara kami jelas, Bapak. Pripun sakit midangan akan buatan. Alhamdulillah. Nggih. Okay. pun. Masya Allah. Baik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. <coughs> Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan sore hari ini. Untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya, kita bisa belajar bersama. Semoga Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari menambah keberkahan dari setiap aktivitas kita dalam mencari harta yang halal. Dan insya Allah, di kesempatan kali ini, sebagaimana dalam tema yang tadi disampaikan dalam pengumuman, kita akan membahas tentang bagaimana. Idealnya, sebuah bisnis fashion, terutama untuk mereka yang ingin melangsungkan uh, skema reseller, kemudian bagaimana sistem PO yang benar, dan yang ketiga adalah bagaimana transaksi just tip yang dibenarkan. Tayyip, di kesempatan kali ini, karena kita lebih banyak membahas dari sisi skema muamalahnya, skema transaksinya. Maka, mungkin saya tidak menyinggung dari sisi masalah batasan produk, sehingga dalam pembahasan masalah fashion memang ada dua hal yang menjadi sudut pandang. Yang pertama adalah pembahasan dari sisi batasan produk, seperti apa sih sebuah busana muslim dan busana muslimah yang diperbolehkan untuk ditransaksikan. Berarti kita bicara dari sisi batasan produk dan bagaimana skema akad yang benar ketika kita mau melakukan transaksi terhadap busana muslim dan muslimah. Untuk batasan produknya ada beberapa ketentuan yang disampaikan oleh para ulama. Yang kita tahu bahwasanya ketika ketentuan itu dilanggar maka bisa jadi kita masuk dalam kategori ta'awun tolong-menolong dalam maksiat. Misalnya eh, membuat busana yang tidak menutup aurat atau menjual busana yang tidak menutup aurat Atau busana yang bernuansa ber, uh, tashabbuh dengan non-muslim. Atau bernuansa tashabbuh dengan orang yang lebih rendah derajatnya dibandingkan kaum muslimin. Seperti misalnya para preman atau yang lainnya. Maka seperti ini ketika kita lakukan. Ini termasuk di antara bentuk ta'awun alal ithmi wal-udwan. Tolong menolong dalam perbuatan maksiat termasuk juga misalnya busana yang di situ terutama bagi muslimah. Ada batasan yang jauh lebih ketat dibandingkan bagi muslim. Ada busana yang di situ mengandung unsur eh, semakin menampakkan kecantikan. Yang seharusnya itu disembunyikan tapi ini ditampakkan ketika di luar, ini juga ada unsur ta'awun 'alal ismi wal -udwan". Kemudian juga busana yang mengandung unsur syuhrah. Bahasa kita pakaian glamor atau pakaian yang mengundang perhatian banyak orang. <tuh> Dan Nabi SAW melarang pakaian yang mengandung unsur syuhrah. Yang bisa mengundang perhatian banyak orang. Ini beberapa batasan berkaitan dengan unsur produk. Dan kata kunci dalam kajian muamalah terkait masalah produk adalah bahwasanya produk itu halal untuk dimanfaatkan. Dan Terhitung sebagai produk yang halal dimanfaatkan, apabila di sana tidak ada unsur mendukung tindakan maksiat, tidak ada unsur mendukung pelanggaran terhadap syariat. Baik, sampai di sini berkaitan dengan masalah batasan produknya. Selanjutnya, kita lebih fokus kepada masalah metode dan skema transaksinya. <tuh> Apa yang harus diperhatikan? berkaitan dengan metode dan skema transaksinya tiga hal yang tadi akan kita bahas ya yang pertama adalah bagaimana cara menjadi reseller yang kedua bagaimana uh, sistem PO yang benar dan yang ketiga terkait masalah just tip saya tidak tahu kenapa just tip diikutkan namun uh, panitia meminta agar salah satu bagian yang dibahas di kesempatan ini adalah masalah jasa titip baik kita akan bahas terlebih dahulu tentang masalah reseller. Bapak ibu yang kami hormati, bahwa bagian dari syarat jual beli yang harus dipenuhi, di antara syarat jual beli, syarat jual beli yang berkaitan dengan subjek, syarat jual beli yang berkaitan dengan subjek atau pelaku akad subjek harus pemilik. Subjek harus pemilik, atau wakilnya wakil dari pemilik. <tuk> Subjek haruslah pemilik, atau wakil dari pemilik. Kenapa demikian? Karena kita tidak diperbolehkan untuk mentransaksikan barang yang bukan milik kita, sebagaimana kita tidak boleh menjual barang yang bukan punya kita kita juga tidak boleh membeli dengan uang yang bukan uang kita. Karena itu subjek haruslah pemilik atau dia mendapatkan izin dari pemilik sehingga statusnya sebagai wakil dari pemilik. Dalil tentang ini adalah hadis yang sangat ma'ruf dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda la tabi' ma laisa indak La tabi ma 'indak. Janganlah kamu menjual barang yang tidak kau miliki. Sehingga ketentuan ketika orang ingin menjual barang, maka dia harus memiliki barang itu. Tidak boleh bagi dia untuk menjual barang yang tidak dia miliki. Dan ini hadis disampaikan oleh Hakim bin Hizam termasuk salah satu di antara kaidah dasar dalam masalah fikih jual beli. Karena itu, kita membuat sebuah kesimpulan bahwa subjek sebuah transaksi haruslah pemilik atau wakil dari pemilik. Mengenai dalil adanya wakil dari pemilik, cukup banyak, seperti hadis Urwah Al-Bariki. Barangkali bapak ibu sudah pernah mendengar hadis Urwah Al-Bariki ini, sahabat yang pernah diminta oleh Nabi SAW untuk membeli seekor kambing dan diberi bekal oleh Nabi SAW dengan uang satu dinar. Lalu berangkatlah urwah ke pasar, kemudian beliau mendapatkan dua ekor kambing dengan uang satu dinar. Lalu di perjalanan ketika pulang, urwah menjual salah satu ekor kambing dengan harga satu dinar. Tiba di tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau serahkan seekor kambing dan uang satu dinar dan didoakan oleh Nabi SAW dengan keberkahan. Barakallahu fi Semoga Allah memberkahi transaksi yang dilakukan oleh tanganmu. Sampai para sahabat mengatakan, andaikan urwah itu menjual tanah, maka akan jadi emas. Dia akan mendapatkan keuntungan berupa emas. Kenapa? Karena urwah didoakan keberkahan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Urwah didoakan keberkahan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bertransaksi. Tayyib. Nah, selanjutnya setelah kita paham kaidah ini, maka berikutnya yang perlu kita pahami adalah berkaitan dengan posisi reseller. Berkaitan dengan posisi reseller. Posisi reseller orang yang menjualkan barang milik orang lain. Reseller di situ ada dua kemungkinan. Yang pertama ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah reseller yang satunya sebagai uh, sebagai trader. Bahasa kita tengkulak. Sehingga yang dilakukan oleh reseller ini adalah beli putus. Dia beli putus. Dia beli putus dari produsen. Dia bayar, baik tunai maupun kredit, maupun dicicil. Setelah itu, dia jual ulang, sehingga posisi reseller dalam keadaan ini status dia adalah sebagai penjual yang kedua setelah dia menjadi pembeli yang pertama. Maka, kalau kita buat skemanya di sini, ada produsen, lalu di sini ada reseller. Kemudian, ada konsumen. <tuh> Reseller membeli dari produsen ini sebagai penjual satu, ini sebagai pembeli satu. Sudah, setelah dia berstatus sebagai pembeli satu, dia jual barang itu ke konsumen, maka dia menjadi penjual dua. Lalu, ini menjadi pembeli. Pembeli 2 Skema ini kalau dilakukan dengan tertib, dengan tertib dalam arti sesuai dengan urutan nomor yang kita sebutkan. Penjual satu menyerahkan barangnya ke pembeli satu. Lalu penjual pembeli satu berubah menjadi penjual dua, dia baru serahkan ke pembeli dua. Insya Allah tidak masalah jika dia lakukan dengan tertib seperti ini. Sudah. Dan dalam posisi ini. Reseller sebagai trader yang dia beli putus untuk jenis yang pertama. Ini para ulama mensyaratkan yang pertama di antara syaratnya. Syarat reseller boleh jual satu dia harus sudah menerima menerima barang dari produsen. Dia harus sudah menerima barang dari produsen. <tuh> Kenapa harus sudah menerima barang dari produsen? Karena terdapat banyak hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang Muslim menjual barang sebelum dia terima. Di antaranya adalah hadis ini. Anda bisa simak hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang transaksi sebagai berikut. Lalu ditanyakan oleh Tawus kepada Ibnu Abbas. Perawi hadis ini dari Tawus bin Kaisan dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyabi ar-rajulu taaman hatta yastawfiya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk menjual makanan sampai dia terima. Sampai dilakukan istifaq. Dan yang dimaksud dilakukan istifaq adalah dikeluarkan dari gudang produsen lalu diterima oleh dikeluarkan dari gudang produsen diterima oleh reseller belum boleh reseller ini menjual ulang sampai dia terima. Artinya dikeluarkan dari gudang produsen lalu diterima oleh reseller. lahu maka aku bertanya kepada Ibnu Abbas. Kaifadzaka, kok nggak boleh kenapa? Qala, jawab Ibnu Abbas. Zaka darahim bidarahim wa murja. Karena hakikatnya itu uang ditukar dengan uang, duit ditukar dengan duit, Wattaamu murja Sementara makanannya tertunda Baik Sehingga kalau kita buat skemanya seperti ini ya, Dari penjelasan Ibnu Abbas ya. <tuh> Di sini ada si A Ada toko bangunan ya. Si A membeli 10 sak semen dari toko bangunan. Dia transfer tunai anggaplah 10 sak berarti lima ratus ribu misalnya 10 sak lima ratus ribu sudah 10 sak semen masih ada di sini semen masih ada di sini ada di toko bangunan lalu sebelum semen itu dikirim si A menghubungi si B terjadilah transaksi antara si A dengan si B dia jual semen itu dengan harga 550.000 ribu B transfer ke A senilai 550.000. Sudah? Sebelum B menerima semen itu, dia jual semen itu ke C. Dia jual semen itu ke C. Lalu dijual dengan harga 600.000. Sebelum C menerima semen itu, dia jual ke D dan D transfer ke C seharga 650.000. Baik. Tolong Anda skip dulu. sebenarnya rantai ini bisa saja dilanjutkan sampai ke Z, tapi kita skip dulu bagian ini ya. Kita fokus di A, B dan toko bangunan. Sudah? Lalu toko bangunan menyerahkan semen itu kepada B. Toko bangunan menyerahkan semen itu ke B bagian yang ini kita skip dulu ini skip dulu skip ya. toko bangunan menyerahkan semen itu ke B sudah praktek seperti ini dilarang oleh Nabi saw ya. dan ketika ibnu Abbas ditanya kenapa itu tidak boleh kata beliau karena hakikatnya itu duit ditukar dengan duit duit ditukar duit tapi semennya tertunda Maksudnya duit ditukar duit gimana Pak? Coba Anda zoom A ini. Anda zoom A. Kita zoom A. Apa yang terjadi pada A? Kalau kita zoom A, maka yang terjadi adalah dia mengeluarkan 500 ribu. Lalu dia masuk 550 ribu. Begini yang terjadi. Dia keluarkan senilai 500.000. Ini ya. Dia bayar ke toko besi 500 ribu Dia belum menerima barangnya apapun Lalu dia di dapat transfer dari B senilai 550 ribu Sehingga dia keluar 500 masuk 550 <tuh> Maka hakikat dari ini adalah Tukar menukar uang Ini uang ditukar dengan uang Tukar menukar uang dan barang tertunda. Itu yang dimaksud dari keterangan Ibnu Abbas. darahim bidarahim murja. Karena hakikatnya adalah duit ditukar dengan duit sementara makanannya tertunda. Baik. Nah kalau Anda lihat rantai ini kan bisa saja nggak putus. Sehingga jadinya kayak gini ya. Jadinya kayak gini. Lalu B jual lagi ke C. Dia dapat transfer 600. Sehingga Anda kalau zoom B jadinya dia keluar 550. Masuk 600. Nanti C juga seperti itu keluar 600. Masuk berapa? 650. Rantai ini juga bisa saja nyambung lain ke E. Dan seterusnya, akhirnya nggak bisa putus, sehingga nanti di bagian yang terakhir adalah Z. Dia yang menerima semen itu, yang terakhir orang terakhir Z. Di saat itulah harga semen sudah melambung tinggi karena ada 50 ribu kenaikannya dari orang ke orang berikutnya. Makanya, seperti ini dilarang oleh Nabi SAW: jangan kau jual barang itu sebelum istighfar agar hakikatnya tidak terjadi tukar menukar uang tapi pertukaran uang dengan barang. Dan hakikat dari jual beli adalah barang dengan ba dengan uang. Barang dengan barang atau barang dengan uang. Harus ada barang yang menyertainya. Sebab uang tidak boleh dijadikan sebagai komoditas. Tapi uang adalah alat tukar dan bukan komoditas perdagangan. Baik. Karena itulah Ketika berpotensi, ada transaksi yang berpotensi menjadikan uang menjadi komoditas, seperti yang tadi kita sebutkan, uang ditukar dengan uang syariat melarangnya, sehingga Nabi SAW meminta, "Jangan, ah, ini jangan jual dulu sampai semen itu diantarkan ke tempatnya terlebih dahulu." Baik, maka kondisi yang sama juga terjadi pada produsen, kemudian ada reseller, lalu ada konsumen. Ya, reseller beli putus dari produsen, dia transfer senilai satu juta. Baik, boleh nggak produsen langsung ngirim ke konsumen? Nggak boleh. kok bisa, Pak? Kan ini atas permintaan dari reseller. Reseller baru boleh menjual apabila dia sudah mendapatkan barang itu, sehingga dalam posisi ini tidak boleh langsung dia kirim. Yang benar, gimana yang seharusnya produsen ngirim dulu ke reseller lalu ditransaksikan dengan konsumennya? Sudah, maka syarat yang pertama bahwa reseller model seperti ini beli putus. Dia harus sudah menerima barang itu dari produsen baru boleh dia jual ke konsumen. Selanjutnya di antara eh, di antara ketentuan yang lain, ini berarti mungkin saya ganti aja bukan syarat ya ketentuan. Ketentuan di antara ketentuan yang lain nomor dua adalah reseller boleh reseller boleh menaikkan atau mengambil margin sesuai yang dia inginkan sehingga misalnya dia beli putus berapa oh satu piece seratus ribu boleh nggak dijual tiga ratus karena dia beli putus silahkan dia berhak untuk itu, dan dia boleh menaikkan harga tanpa harus minta izin ke produsen. Tanpa harus izin produsen, kenapa demikian? Karena barang itu sudah menjadi miliknya. Barang itu sudah jadi miliknya sehingga karena sudah jadi miliknya maka orang lain tidak berhak untuk mengatur dia berhak untuk menaikkan harga sesuai dengan apa yang dia inginkan kemahalan dong pak nggak laku laku nggak laku itu masalah pasar tapi kalau kita bicara masalah hukum silahkan Berarti boleh dong Pak menjual barang dengan keuntungan berkelipat-lipat. Silahkan. Urwa al-Bariki Beliau tadi menjual dengan harga dua kali lipat dan dapat untung 100%. Dan tidak dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengatakan kamu tadi ngapusi siapa ya. Kamu tadi nipu siapa? Tidak. Bahkan didoakan. Ya. Semoga Allah memberkahi transaksi yang dilakukan oleh tanganmu. Tayib. Ini untuk reseller yang pertama. Kemudian yang kedua adalah reseller. Ini reseller jenis pertama, ya. Semoga tidak tidak bingung, tem, uh, petanya. <tuh> kita bicara reseller ada dua kemungkinan, baru di kemungkinan yang pertama, yaitu status reseller sebagai trader. Sekarang kita beralih ke yang kedua, status reseller sebagai wakil. Sebagai wakil, sehingga posisi dia hanyalah marketer, berarti dia tidak membayar karena dia wakil. Ya, dia tidak membayar kecuali setelah barang, barang laku. Untuk reseller jenis ini, jadi ini produsen, ini reseller. Ini konsumen, posisi reseller ini hanyalah memasarkan. Sudah, jenis reseller ini ada dua keadaan. Atau, jenis reseller ini dia boleh bawa barang langsung, saya tulis begini aja: ketentuannya, ketentuan. Yang pertama Boleh bawa produk Boleh juga tidak bawa Boleh tidak bawa Sah-sah saja dia mau bawa produk silahkan nggak bawa produk juga silahkan Karena posisi dia hanya memasarkan Sehingga boleh saja dia tidak membawa produk Yang kedua Yang kedua Boleh Langsung kirim, boleh langsung kirim ke konsumen dari produsen ke konsumen. Boleh seperti ini, langsung kirim dari produsen ke konsumen. Kenapa? Karena tidak disyaratkan, wakil itu harus menerima barang terlebih dahulu. Cuman, di sini ada posisi yang ketiga. Ada posisi yang ketiga: reseller tidak boleh menaikkan harga tanpa izin produsen sehingga produsen yang menentukan harga final bisa dengan cara nanti sistem fee atau bisa dengan cara sistem bagi hasil potong untung misalnya saya terima bersih 100 nanti kamu jual 150 antara 150 sampai paling bawah 130 jadi batas atas 100, 150 batas bawah 130 saya terima 100 silahkan dan dia tidak boleh menaikkan lebih dari itu tanpa izin dari produsen. Sebagaimana dia tidak boleh menurunkan harga tanpa izin dari produsen. Maka dalam posisi ini HET adalah hak produsen. Dan reseller tidak boleh melanggar dari HET, baik eceran tertinggi maupun eceran terendah. Sudah ini berkaitan dengan posisi reseller sebagai wakil sehingga status dia hanyalah marketer. Nah, dalam hal ini maka keuntungan reseller ada dua ada dua posisi ya. Yang pertama dia diberi fee ujroh Baik pakai prosentase atau nilai dua-duanya boleh sesuai kesepakatan. Yang kedua dari margin. Dari margin yang diizinkan. Misalnya pokoknya saya terima bersih 100 kamu nanti bisa jual antara 130 sampai 150. Nah, selisih itu kalau dia bisa deal 150 dapat banyak, kalau dia deal 130 dapat lebih sedikit. Nah, di situ dia diizinkan untuk dapat margin sesuai dengan yang disepakati. Dan landasan ini adalah hadis yang diriatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Ibn Abbas radhiyallahu anhu pernah menyebutkan tentang masalah samsara. Beliau mengatakan, "Wa qala Ibn Abbas la ba'sa ay yaqula bi hadha ath-thawba fama zada ala kadha wa kadha fa huwa lak." Ibn Abbas mengatakan, "Tidak masalah seseorang mengatakan, tolong jualkan kain ini jika lebih dari nilai sekian." Bi hadha ath jualkan kain ini. Jika lebih dari nilai sekian, maka itu milik kamu. Pokoknya saya terima bersih 100 lebih dari itu terserah kamu. Waqala ibnu Sirin. Dan kata Muhammad bin Sirin. Iza qala bi'hu Apabila pemilik barang mengatakan, tolong jualkan dengan harga sekian. Fama min ribhin Jika ada keuntungan nanti jadi milik kamu, au baini wa bainak atau kita bagi dua Fadabak sabihi hukumnya boleh. Sehingga dari keterangan ini, yang ini dua-duanya ada dalam sahih Bukhari. Menunjukkan bahwa posisi risalah di sini hanyalah wakil disuruh untuk menjualkan. Dan dia tidak harus bawa barang. Dan yang namanya wakil itu baru bayar ketika sudah laku. Maka dalam hal ini juga diperbolehkan, boleh uang langsung transfer dari konsumen ke produsen. Nanti perhitungan V bisa di belakang. Ya. Boleh uang langsung transfer dari konsumen ke produsen, boleh juga ke reseller dulu baru nanti reseller ke produsen. Semuanya tergantung kepercayaan semua pihak yang terlibat di sana, baik. Insya Allah, sampai di sini berkaitan dengan masalah reseller. Berikutnya, kita akan beralih ke model PO tentang skema PO. Ketika orang melakukan pemesanan purchase order skema PO, maka berarti yang perlu dilihat adalah. Siapa yang menjadi sasaran PO? Yang dilihat adalah sasaran PO. Dia pesan ke siapa? Dia itu pesan ke siapa? Sasaran PO ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah produsen. Dia PO ke produsen kalau PO itu dilakukan ke produsen, sasaran PO-nya adalah produsen, maka akadnya adalah akad istisna. Akad yang terjadi adalah akad istisna. Apa itu akad istisna? Akad pesan dibuatkan barang. Akad pesan dibuatkan barang. Sehingga saat dia PO pesan ke produsen, berarti dia pesan untuk dibuatkan barang. Dan dalam akad istisna, di situ akad boleh dilakukan. Akad boleh dilakukan meskipun barang belum diproduksi. Akad sudah boleh dilakukan meskipun barang belum diproduksi. Kok bisa Pak? Karena akadnya akad istisna. Dan ini beda dengan akad jual beli. Sebagai konsekuensinya, maka boleh bayar DP. <tuh> Sehingga boleh ada DP terlebih dahulu dari konsumen ke produsen. Sudah? Dan nanti pelunasan dilakukan di belakang sesuai yang disepakati. Baik, ini apabila sasaran PO-nya adalah produsen. Bagaimana kalau sasaran PO-nya adalah trader? Yang bukan produsen. Yang saya maksud trader, dia bukan produsen. Sehingga yang dia lakukan hanyalah uh, dia kulak, lalu nanti dia jual. Apabila sasaran PO-nya adalah trader, maka di situ ada dua keadaan. Yang pertama, jika trader sudah sedia barang yang dipesan. <tuk> jika trader sudah sedia barang yang dipesan, maka hukumnya diperbolehkan. Ini bisa langsung akad jual beli. Nah, di sini boleh nanti ada DP ya. Boleh ada DP. Kemudian pelunasan setelah barang sampai, boleh juga tunai dan seterusnya sebagaimana dalam proses jual beli yang pada umumnya dilakukan. Ini apabila barang oleh trader sudah ada. Barang sudah available. Trader sudah memiliki barang itu. Sudah? Jadi mohon dicatat ini hanya berlaku DP ini bolehnya DP ini hanya berlaku jika sudah sedia barang. Yang kedua, yang kedua jika trader belum sedia barang. Barang belum available. Belum sedia barang yang dipesan. Mandala dalam kondisi ini ketika barang yang dipesan belum sedia berarti nanti dia tidak boleh melakukan akad. Sehingga tolong dicatat di sini belum sedia barang yang dipesan. Maka di situ tidak boleh berakad. Kenapa nggak boleh berakad? Karena orang tidak boleh menjual barang yang belum dia miliki. Sementara ini trader belum memiliki barang itu, maka dia boleh belum boleh melakukan akad. Sebagai konsekuensinya, tidak boleh terima DP. Tidak boleh terima DP dari konsumen. Terus, yang bisa dilakukan apa? Yang bisa dilakukan, yang bisa dilakukan adalah dua tahap. Apa itu tahap satu? Adalah rencana akad. Tahap satu adalah rencana akad. Ini tahap satu. Apa yang dilakukan ketika rencana akad? Pada waktu rencana akad, dia tidak melakukan transaksi apapun karena di posisi ini sebatas pemesanan. Rencana akad bahasa kita adalah pemesanan, sudah cuman dicatat aja, dan rencana akad tidak mengikat. Lalu, yang kedua adalah dilakukan akad. Ini tahap dua. Tahap satu ini terjadi sebelum ada barang. Yang kedua, tahap satu ini terjadi ya, eh, uh, baru pesan. Sehingga konsekuensinya tidak mengikat. Dalam arti tidak mengikat, kedua belah pihak berhak untuk membatalkan sewaktu-waktu kapanpun, dimanapun, apapun keadaannya. Karena sebenarnya belum ada akad. Sifatnya baru rencana, rencana akad. Sementara untuk tahap dua, tahap dua berarti akad, berarti ini setelah ada barang. Kemudian bukan pesan lagi, bisa akad. Lalu kalau sudah terjadi akad, sifatnya mengikat. Sehingga tidak bisa dibatalkan ketika sudah akad. Dan ini terjadi setelah ada barang. Baik. Sehingga saat konsumen PO diterima. Anda mau pesan apa? Saya mau pesan jubah atau apa? Dicatati ya. Dengan kriteria yang ada. Baik. Nanti akan kami usahakan. Lalu trader ini beli dari orang lain. Setelah dia beli, Dapat dihubungi lagi. Barang sudah ada. Anda jadi beli atau tidak? Harganya sekian. Kalau oke, okay, lanjut akad, mengikat jadinya. Kalau nggak jadi, tidak boleh ada unsur paksaan sama sekali. Sebab kemarin baru sifatnya rencana akad dan belum akad. Karena waktu itu belum ada barang. Taib. Ini rincian berkaitan dengan uh, skema PO. Sehingga kalau kita bicara PO Yang perlu diperhatikan adalah Siapa sasaran PO Dan tadi kita sudah sebutkan Sasaran PO ada dua Nomor satu adalah produsen Yang kedua adalah trader Taib Walhamdulillah Berikutnya Kita akan bicara tentang masalah Just tip Kita bicara masalah Just tip kita sepakat bahasanya jasa titip berarti orang yang dititipi saat proses menitipkan dia belum punya barang. Pada saat skema jasa itu dilakukan orang yang dititipi belum punya barang, sudah? ini yang kesimpulan yang bisa kita dapatkan saat just tape dilakukan orang di TTP dia belum punya barang, sudah? selanjutnya dia akan mencarikan barang itu setelah di kemudian dia cari barang setelah di TTP, begini ya. Baik. Lalu setelah dapat setelah dapat eh uh, biasanya ya akad gitu aja. Saya tulis akad. Kurang lebih tiga catatan ini yang terjadi pada skema just tip. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana skema yang tepat untuk just tip. Baik. Ada dua posisi untuk orang yang di TTP. Fokus kepada orang yang di TTP. Anda fokus kepada fokus kepada subjek yang di TTP. Subjek yang di TTP ada dua keadaan, ada dua kemungkinan. Di situ ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah dia hanya wakil dari orang yang titip. Dia hanya wakil dari orang yang titip. Tolong beliin dong HP merek kayak gini. Kamu kan lagi di luar negeri. Tolong belikan kurma. Kamu lagi di Saudi dan seterusnya. Sudah? Terus nanti duitnya gimana? segera saya transfer ke rekening kamu. Oke, siap. Nah, seperti ini berarti posisinya hanya sebagai wakil. Maka untuk wakil, uang untuk beli dari yang titip. Uang untuk beli dari yang titip. Sudah? Nanti dia hanya dia punya hak dapat Fee Ujro Udah saya beliin Nanti saya dikasih berapa Saya minta uh, 10% dari harga barang Silahkan Boleh Dia minta 10% dari harga barang Sehingga di posisi ini Dia hanya dapat fee Dapat ujro Dari Sebagai wakil Dari yang titip Sudah? Namun perlu dicatat Bahwa dalam posisi ini Uang Berasal dari yang titip. Uang untuk beli berasal dari yang titip. Taib. Lalu start, uh, posisi yang kedua. Posisi subjek yang dititipi yang kedua adalah. Dia sebagai trader. Dia sebagai trader. Sehingga dia beli berdasar pesanan. Jadi bahasa kita seperti palum gada ya. Palo mau gua ada. Ini mumpung lagi di luar negeri mau titip apa? Tak beliin. Sehingga dia beli berdasar pesanan. Maka untuk jenis yang kedua ini yang dilakukan adalah dua tahap sebagaimana yang tadi kita jelaskan ini ya. Jadi yang dilakukan adalah rencana akad sebagai tahap satu. Baru kemudian akad tahap dua. Di posisi tahap satu sebelum ada barang. Yang dititipi dia belum punya. Dia beliin dulu. Kemudian setelah itu dia hubungi pihak yang titip. Ini barang udah gue beliin. Harganya sekian. Saya ngambil margin sekian. Nanti dibayar setelah barang sampai. Oke, deal, deal. Tapi kalau nggak oke okay, boleh mbak? Boleh. Oh, mohon maaf saya nggak jadi ya. Saya sudah punya barang itu, saya nggak jadi beli, boleh nggak kayak gitu? Silahkan. Itu haknya konsumen, karena tadi konsumen sifatnya baru pesan, sifatnya baru pesan, sehingga tidak mengikat. Sehingga saat yang di TTP sudah belikan barang, status transaksi, status uh, interaksi kemarin sifatnya baru pesan, tidak mengikat. Dihubungi ulang, jadi beli atau tidak. Kalau jadi lanjut, kalau nggak jadi dia berhak untuk membatalkan. Jadi sama dengan ini, jika posisi eh, apa, jika posisi yang dititipi adalah sebagai trader, maka di situ ada dua tahap. Yang pertama adalah tahap rencana akad, dan ini tahap satu. Yang kedua adalah tahap akad dan ini tahap dua. Ini terjadi sebelum ada sebelum belikan barang saja, sebelum dia belikan barang, kemudian sifatnya tidak mengikat, dan di sini tidak boleh ada DP, tidak boleh. DP. Kalau tahap 2 setelah barang dibeli dan jika akad maka sifatnya mengikat. Ini yang tahap 2. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini kurang lebih gambaran untuk posisi just tip Uh, yang posisinya sebagai trader. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan Ustadz Aminur Bait atas pemaparan kajian yang luar biasa sekali di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya untuk teman Arkom yang ingin bertanya, tadi sudah dibahas tentang reseller pre-order seperti apa, just tip yang sekarang juga lagi rame banget. Untuk itu silahkan isi di kolom Q&A. Dan untuk nanti yang ingin menjawab pertanyaan, silahkan di kolom chat mendapatkan hadiah seratus ribu rupiah. Pertanyaannya nanti dari Ustadz Ami. Oke langsung saja pertanyaan yang pertama. Nah ini sambil kita tunggu nih ya untuk pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz selalu dilindungi Allah dan diberikan keberkahan selalu oleh Allah. Bagaimana hukumnya dropshipper Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membahas dropshipper ini di buku saya yang berjudul Halal Haram Bisnis Online. Barangkali di antara teman-teman ada yang sudah pernah punya buku itu. Untuk bisa memahami tentang dropshipper, kita butuh satu penjelasan pengantar yaitu akad salam. Di mana para ulama membagi salam itu menjadi dua secara umum. Ada salam muajjal, ada salam muajjal. Ada salam yang tertunda, muajjal pakai hamzah. Dan ada salam yang disegerakan yang disebut dengan salam muajjal pakai ain. Nah dropshipping itu adalah praktek salam muajjal dan dalam hal ini ulama berbeda pendapat apakah itu boleh atau tidak kalau ingin mendapatkan uh, penjelasan yang lebih rinci nanti kami sarankan kepada bapak ibu membaca buku halal haram bisnis online untuk pengantar tentang salam muajjal dan muajjal yang tadi kita sampaikan ada salam muayyan ada salam dhimmah, itu pembagian yang lain kalau muayyan ulama sepakat tidak boleh dan dalam dropshipping muayyan ulama sepakat tidak boleh dalam praktik dropshipping untuk muayyan barang tertentu yang di situ tidak ada tidak ada ketersediaan di pasar kecuali hanya satu maka ini tidak boleh untuk digunakan dropshipping tapi kalau yang sifatnya mau sufi dima ada banyak kelimpahan di pasar sehingga pilihannya banyak dan konsumen pesan sesuai dengan kriteria yang dia kehendaki ini diperbolehkan namun kalau muajjal yang tertunda ulama sepakat boleh kalau muajjal yang disegerakan ulama berbeda pendapat nah, mungkin karena agak rumit dan waktunya eh, tidak mencukupi saya mohon maaf mungkin tidak bisa mengangkat lebih detail Sebagai mukod dimas saja Nanti silahkan dipelajari di buku Halal Haram Bisnis Online Di lain waktu mungkin akan kita angkat lagi insya Allah nah. Baik terima kasih Ustaz Itu ya Halal haram hukum jual beli online nanti bisa dibaca sendiri untuk lebih detailnya karena waktu kita terbatas sekali. Ini pertanyaannya Ustadz juga banyak sekali tapi kita akan pilih-pilih karena terbatasnya waktu di kesempatan kali ini. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Saya ada usaha konveksi, tapi dengan partneran. partner vendor, jadi rekanan, bukan saya sendiri. Hmm. Nah, saya pegang pemasarannya, mungkin termasuk reseller, untuk konveksi yang model DP atau down payment, terlebih dahulu baru barang produksi. Apakah termasuk uang ditukar uang ustad? Tafat ustad. Uh, posisi Anda jadi satu dengan produsen, berarti Anda melakukan akad musyarakah, ya? Kalau yang tadi disebut sebagai partneran, berarti Anda dengan produsen melakukan akad musyaroka. Artinya Anda bukan orang luar, tapi Anda orang dalam. Cuman Anda megang di bagian pemasaran. Karena itu, kalau skema yang terjadi, kalau skema yang dilakukan adalah, misalnya seperti ini ya. Jadi produsen, dan A, dia sebagai marketer. Ini kerjasama, maka ini dianggap satu badan. Berarti dia dianggap sebagai eh, satu badan, karena itu yang dilakukan adalah akad syirkah, akad kerjasama. Dan dalam akad syirkah, mereka bisa melakukan transaksi apapun sesuai yang mereka inginkan selama itu memberikan maslahat bagi unit usaha. Artinya begini, dalam keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Kudama, pada waktu terjadi akad syirka, produsen dengan A sebagai marketer, dia berpartner. Maka A statusnya adalah wakil bagi produsen. Plus Dia uh, yang lebih tepat gini, wakil dan amin bagi produsen. Dia tidak hanya sebatas wakil, tapi dia juga amin, orang yang mendapatkan amanah. Karena itu, dia punya wewenang yang lebih, sehingga dalam hal ini, a berhak melayani konsumen secara langsung. Tidak perlu minta izin kepada produsen karena posisi dia sebagai satu badan dengan produsen dia sudah bisa menentukan kebijakan sendiri. Ini ada pembeli dengan mau kredit. Kalau menurut pertimbangan dia ini masalah, dia bisa kabulkan. Karena status dia adalah bagian dari unit usaha itu. Sudah? Maka kalau A, dia menerima DP dari konsumen. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Karena A ini sama dengan produsen. Sebab dia adalah wakil dari produsen. Sehingga A dengan produsen dianggap sama. Sehingga di posisi ini si A berhak untuk menerima DP dari produsen. Wallahu alam. Dan tidak berlaku seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas tadi, uang ditukar dengan uang, ini tidak ada. Ini transaksi uang ditukar dengan barang. Karena A dengan produsen ini jadi satu. Sehingga meskipun transaksinya dengan A, Anda sebagai marketer, lalu Anda menerima DP itu, karena hakikatnya kan DP itu untuk usaha bersama antara Anda dengan produsen. Bukan untuk pribadi Anda. Maka dalam hal ini posisi Anda sudah bisa melayani konsumen untuk akad istisna. Wallahu alam. Semoga bisa dipahami khairan Ustaz. Waduh ini mohon maaf sekali teman Arkam Tidak semua pertanyaan kita bisa bahas Di kajian kali ini Fikih muamalah untuk business fashion Dan sekarang kita masuk ke sesi Kuis berbagi hadiah Terus dong Ustadz Ami Silahkan satu pertanyaan nanti Cepet-cepetan untuk teman Arkam menjawab Di kolom chat Silahkan Ustadz pertanyaannya Oke, okay. Pertanyaan yang pertama Boleh pakai bahasa Jawa?

Subjek dalam hal reseller, pre-order, atau apa ustad ini? Iya, <laughs> ini pertanyaannya kurang lengkap. <laughs> Baik, saya sempurnakan ya. Sebutkan syarat untuk bisa menjadi subjek dalam akad jual beli. Nah, yo silahkan di kolom chat ramaikan teman Arkom semuanya. Yo, 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 waduh, Ustadz pilih satu ya Ustadz. Silahkan dipilih satu sudah banyak ini yang bergabung. Satu nanti kita akan langsung berikan seratus ribu transfer langsung ke rekeningnya. Ustadz, nah ini ada beberapa nih, kita kasih waktu beberapa deh. Yo, yang mau ikutan nggak apa-apa, masih ada kesempatan. Kita hitung dari 5, 4, 3, 2, 1, close. Ustadz, silahkan Baik. pilih satu pemenangnya. Baik, yang paling atas harus pemilik barang atau wakilnya. Eh uh, di sini atas yang yang paling atas adalah uh, atas nama Winda. ya. Winda, selamat untuk Winda. Wah, keren dapat dia seratus ribu rupiah. Selamat sekali lagi dan sekali lagi mengucapkan terima kasih juga jazakallah khairan Ustad untuk Ustadz Aminur Baits atas kajian yang luar biasa tentang fikih muamalah untuk bisnis fashion. Sehat-sehat terus di Ustaz Matur nuwun. Barakallahu alaikum. Oke, untuk teman Arkom semuanya, tentunya kita masih ada satu sesi lagi. Untuk itu langsung saja, kita ajak kembali kakak Mima. Ya, kita akan nanti bersama-sama dengan kakak Mima untuk sesi yang terakhir di hari ini.